bagus. Jadi di depan itu. Tadi Pak Gibran mau dikasih apa? Saya langsung minta foto aja. Dan masih deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Karena takut aku salah. Apa dari dulu memang ketemu ingin ketemu dengan Mas Gibran? Iya. Dan ini udah keturutan ya. Tadi kamu enggak minta lainnya. Tapi udah lega. Amin lega. Tadi ketika Mas Gibran bertanya gimana sih Mas Gibran tadi bertanyanya? Mau minta apa? Kalau tadi main di hadapan wali kota gimana perasaannya tadi? Rasanya ya senang banget bisa beda dari yang lain kan. Kan tadi sanggar kita yang ditonton sama Pak Wali Kota. Jadi kesannya beda dengan yang lain. Deg-degan. Acara ini Mas gimana Mas? Pendapat Mas Gibran terkait adanya festival Kobra? Bagus. Ya ini kan event-event budaya di Kota Solo kan kita genjot lagi, kita rutinkan lagi, kita adakan dengan penonton yang mungkin masih terbatas. Saya yakin nanti bisa menggugah, men-trigger pertumbuhan ekonomi di Kota Solo.
Tapi ini terus menuju pelestarian wayang orang sendiri nggak mas kan? Iya iya. Ikonnya kita lihat tadi ya? Adik-adik kita kan performnya juga bagus-bagus. Gitu. Nah, yuk. Ada kemasan baru nggak untuk WWO sendiri? Oh mau disentuh ya Raisa. Sampai itu. Nanti kita carikan solusinya. Mana sih mas? Yeah.